Kehadiran TMMD 111 Kodim 0817 Gersik sangat membantu warga Desa Siwalan Kecamatan Panceng Gersik. Manfaat TMMD 111 juga bisa dirasakan warga yang sedang sakit. Tak hanya pembangunan fisik di Desa Siwalan Kecamatan Panceng Gersik yang menjadi perhatian Satgas TMMD 111. Tapi warga yang sedang sakit juga mendapatkan perhatian dari anggota Satgas. Seperti yang dialami keluarga Nurul Yakin, warga setempat, ia mengeluh saudaranya sedang sakit. Saat itu juga tim kesehatan TMMD 111 mendatangi rumahnya. Ia sangat berterima kasih dengan keikhlasan anggota tim kesehatan TMMD 111. Masyarakat Siwalan, Kecamatan Panceng, yang dihadiri oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Udara yang bersatu membangun di Desa Siwalan ini, masyarakat mengucapkan terima kasih dan syukur alhamdulillah atas kehadirannya bisa membantu memperbaiki pembangunan di Desa Siwalan. Dan alhamdulillah pagi hari ini, hari Rabu tanggal berapa ini? 23 ya. 23. 23 Juni ini kebetulan saudara saya perempuan, kakak perempuan saya ini sakit beberapa hari. Alhamdulillah ada dokter dari angkatan ini membantu ke rumahnya saudara saya, yaitu Ibu Romilah, dan keluhannya ditangani oleh bapak dokter yang dari angkatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan keberhasilan atas bantuan ini, bantuan sukarela dari angkatan untuk penyembuhan saudara yang sakit. Juga ada tetangga saya yang sakit yang datang juga ke sini, yaitu keponakan misanan, ini juga minta bantuan pengobatan atas penderitaan sakitnya yang selama ini sudah lama, dan diberi bantuan oleh bapak angkatan untuk penyembuhannya. Mudah-mudahan diberi keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran TMMD 111 di desanya sangat bermanfaat. Selain membangun fisik berupa jalan, jembatan, rumah warga dan plengsengan, juga membantu warga yang sedang sakit. Terlebih dalam memberi bantuan, anggota Satgas TMMD 111 membantu dengan ikhlas, termasuk dalam pengobatan tanpa mau diberi imbalan sepeser pun. Tim Liputan TMMD Gersik melaporkan.